Rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella diisukan retak, keluarga buka suara. Rumah tangga Iris dan Amar sempat ramai dirumorkan retak setelah sang aktor kembali terjerat kasus narkoba. Rumor itu diperkuat dengan absennya sang aktris dari sidang perdana sang suami, pada tanggal 22 Agustus silam. Terkait rumor itu, keluarga yang diwakili Aditya Zoni pun angkat suara. Kepada awak media, ia menegaskan bahwa rumah tangga sang kakak dan Iris masih baik-baik saja. Sang aktris pun masih perhatian kepada sang suami. Aditya Zoni pun membantah rumor yang mengatakan bahwa Iris sudah meninggalkan rumahnya bersama Amar di Sentul, Jawa Barat. Aktris berdarah Belgia itu lalu dikabarkan membawa kedua anaknya pindah ke Cinere, Depok. Dalam kesempatan yang sama, Abdullah Emily Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengungkapkan, alasan absennya Iris di sidang perdana sang suami dikarenakan sang aktris lebih mengutamakan anak-anaknya. Di lain pihak, Aditya Zoni tidak menampik jika Amar tak bersemangat menghadapi sidang perdananya pada tanggal 22 Agustus silam. Ia menilai, hal itu karena sang aktor sudah lama tak bertemu anak dan istrinya usai menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi. Inara Rusli minta izin menikah lagi. Jawaban Starla di luar ekspektasi. Inara dan Virgoun sedang menjalani proses cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Inara mengaku telah meminta izin kepada anak pertamanya, Starla, untuk kembali menikah meski proses cerai masih berjalan. Namun, awalnya Inara Rusli justru hanya iseng dan ingin mengetes mental sang anak. Perempuan berhijab itu justru terkejut dengan jawaban sang anak atas permintaannya. Meski begitu, Inara Rusli merasa bersyukur karena putrinya punya pemikiran yang bijak. Namun, Inara Rusli enggan membeberkan reaksi bijak seperti apa dari bocah 8 tahun usai mendengar permintaan sang ibu. Hanya saja Inara Rusli menyebut reaksi tersebut di luar dari ekspektasinya. Aurel Hermansyah terpaksa lepas cincin kawin, ini alasannya. Artis Aurel Hermansyah gemar mengoleksi berbagai macam perhiasan termasuk berlian. Namun, istri Atta ini ternyata pernah tak nyaman mengenakan salah satu perhiasannya. Salah satunya ialah cincin pernikahan dirinya dengan Atta. Aurel mengatakan dirinya pernah melepas cincin pernikahannya. Ibunda Amena Nur Atta ini ternyata merasa tidak nyaman karena jarinya yang membesar saat hamil, sehingga cincin pernikahannya jadi terasa sempit. Hal tersebut dilakukan Aurel Hermansyah sejak berat badannya melonjak seiring 7 bulan usia kehamilan anak kedua. Atta, suami Aurel, pun membenarkan bahwa sang istri pernah merasa tidak nyaman mengenakan cincin kawin karena jarinya yang membengkak. Meski kini tak mengenakan cincin pernikahannya, Aurel menjelaskan dirinya memiliki cincin pasangan atau couple bersama Atta bernama Black Diamond.